Pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Elkan Baggot kini memiliki peluang tampil di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Korea Selatan dan Inggris musim depan. Hal tersebut tak terlepas dari penampilan apik Jeonnam Dragons dan Ipswich Town. Pertama adalah Jeonnam Dragons. Sebagai informasi, Jeonnam Dragons kini menempati peringkat ke-8 K-League 2 2023. Jeonnam Dragons tercatat mengumpulkan sebanyak 41 poin dari 29 laga. Tim asuhan Lee Jangkuan masih berpeluang cukup besar untuk bisa promosi ke K-League 1 musim depan. Jeonnam Dragons hanya perlu merangsek ke peringkat ke-5 guna masuk ke babak playoff K-League 1. Sedangkan jarak poin Jeonnam Dragons dengan peringkat ke-5 yakni Gyeongnam FC hanya 4 poin saja. Lalu, laga K-League 2 musim ini masih menyisakan 10 laga sehingga akan ada 30 poin maksimal yang bisa diperoleh Jeonnam Dragons. Asnawi Mangkualam sendiri tampil cukup apik bersama Jeonnam Dragons musim ini. Pemain berusia 23 tahun sudah tampil sebanyak 21 kali. Hal tersebut sekaligus membukakan jalan lain bagi Asnawi bisa tampil di K-League 1 musim depan. Asnawi bisa saja direkrut tim K-League 1 bila terus mempertahankan performa apiknya. Beralih ke Elkan Baggot. Elkan Baggot juga memiliki peluang tampil di Liga Primer Inggris musim depan. Hal tersebut tak terlepas dari performa apik Ipswich Town di Liga Championship musim 2023-2024. Ipswich Town sementara menempati peringkat ketiga dengan raihan 15 poin dari 6 laga. Poin tersebut hanya terpaut satu angka dari Preston yang berada di puncak klasemen. Ipswich Town kini hanya perlu mempertahankan performa apiknya. Bila mampu menembus posisi kedua pada akhir musim, Ipswich Town berhak promosi ke Liga Primer. Lalu, Ipswich Town juga dapat mengikuti babak playoff promosi bila minimal finish di posisi ke-6. Namun dengan masih banyaknya laga yang tersisa membuat semua kemungkinan bisa terjadi. Di sisi lain, Elkan Baggot juga wajib terus bekerja keras guna menembus skuad inti Ipswich Town. Pemain berposisi sebagai bek itu kini belum pernah sekalipun tampil di Liga Championship 2023-2024. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Supporter.